Pada tahu belum nih, hari ini kita belajar apa aja ya? Ada yang tahu nggak nih? Aku tahu dong, hari ini kita akan belajar membuat rangkaian listrik, membaca mandiri, dan menghitung biaya listrik yang kita gunakan. Wah, seru banget ya pelajaran kita hari ini. Aku jadi gak sabar deh buat belajar. Teman-teman, yuk kalian pasti bisa. Oh iya, kalian didampingi dengan orang tua ya. Karena beberapa kegiatan nanti akan menggunakan peralatan yang bisa saja membahayakan kalian apabila kita tidak berhati-hati. Semangat! Ngapain sih? Kok kayaknya dari tadi sibuk banget? Ini loh Neng, Abah lagi nyobain kipas angin. Sama lagi mau nyobain ini, mau buat alat memotong rumput sederhana supaya Abah mudah kalau lagi bersihin rumput di kebun. Tapi apa nggak bahaya ya Abah kalau ngotak-ngatik listrik gitu? Nanti kalau kesetrum, rambutnya bisa ke atas loh. Ya enggak tuh Neng. Asal kita tahu masing-masing kegunaan dari alat-alat ini. Neng mau coba? Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam, Robi. Sini duduk. Ani, kenapa tadi kamu manggil aku? Iya, Abah mengajak aku untuk merangkai listrik. Kamu kan suka soal ini. Yuk, ikutan. Wah, aku mau banget. Tapi, kita mau buat apa, Bah? Abah jelasin dulu konsepnya ya. Jadi kita itu mau buat rangkaian listrik, yaitu merubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, sumber listriknya dari mana ya? Dari sini nih. Oh, ada komponen-komponennya gitu ya, Bah. Jadi, apa aja yang harus kita siapkan? Ya, sekarang kalian belajar merangkai kipas anginnya dulu. Bahan-bahan yang harus kalian siapin yaitu satu baterai besar, terus dua tutup botol yang bagian belakangnya sudah kalian tempel. Terus satu dinamo kecil dan dua kabel positif dan negatif. Lalu ujung botol mineral yang sudah kalian gunting seperti kipas angin. Sama jangan lupa alat-alat yang akan kalian gunakan. Ada gunting, cutter, isolasi, sama tang. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja bahan dan alat yang harus kita siapkan. Ayo, kita siapkan semuanya ya. Jangan sampai salah ya, teman-teman. Kamu boleh bertanya kepada orang tua kamu atau pendamping kamu di rumah. Karena semua bahan dan alatnya udah siap, kita udah bisa mulai nih. Teman-teman di rumah juga bisa ikutan. Ikuti arahan Abah pelan-pelan ya. Jadi, yang pertama kita harus ngapain dulu nih, Bah? Kita buat dulu nih lubang kecil di bagian tutup botol menggunakan gunting atau cutter.
Nanti lubang kecil itu untuk dimasukkan ujung dinamo. Lalu setelah itu, lubang itu untuk kita masukkan ujung dinamo. Nah, berikutnya kita kupas nih ujung kabel menggunakan gunting dan tang. Bisa kesetrum nggak, Bah? Ya nggak, tuh Robi. Kan belum ada aliran listriknya. Perhatikan ya caranya. Ani mau coba boleh nggak, Bah? Boleh, atuh. Nih, Ani pasangkan isolasi ya. Pasang dengan benar supaya kabelnya rapi dan aman. Siap, Bah. Terus kita sambungkan ujung kabel positif dengan ujung kabel dinamo yang positif. Kalau sudah selesai, kita sambungkan kabel negatifnya dengan ujung kabel dinamo yang negatif. Ingat, jangan sampai terbalik ya. Terakhir, kita bungkus dengan isolasi agar kabel ini aman. Yeay, Ani bisa! Seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kalian bisa memasangkan tutup botol ke ujung dinamo. Setelah itu selesai, kalian juga bisa memasangkan baling-balingnya. Kalian juga bisa loh menggunakan sumpit kayu untuk pegangan kipas angin. Nah, sekarang kalian bisa memasangkan tutup botol pada ujung dinamonya. Jika sudah terpasang, pasangkan juga baling-balingnya. Kalian boleh menambahkan sumpit kayu sebagai pegangan kipas angin. Sudah, seperti itu ya, Bah? Betul, Robi. Teman-teman, kalian juga sudah berhasil kan buat seperti ini? Terus, selanjutnya apa, Bah? Selanjutnya, kita siapkan baterainya. Kalau kalian menggunakan dua baterai, pakai baterai yang A2 ya. Nih, perhatikan cara memasang kabel ke baterainya. Ujung kabel yang positif, kalian tempelkan ke bawah baterai yang positif juga. Menggunakan isolasi. Bah. Ya, kalau sudah selesai, kalian tempelkan ujung kabel yang negatif ke bagian bawah baterai yang negatif juga. Jangan sampai salah ya. Ayo coba. Semoga berhasil ya. Iya. Teman-teman di rumah, gimana? Berhasil nggak bikin rangkaian listriknya? Pasti berhasil kan teman-teman? Seru ya? Ani, coba kamu kasih lihat Ambu hasil rangkaian listrik kamu. Pasti Ambu seneng. Siap, Bah. Ini ke dalam dulu ya. Sebentar ya, Rob. Aku ke dalam dulu. Makasih. Ambu. Nih, lihat. Ani berhasil bikin kipas dari rangkaian listrik. Diajarin sama Abah. Coba Ambu lihat ya. Iya. Anak Ambu pintar nih, sudah bisa bikin rangkaian listrik. Ambu jadi ingat, dulu Ambu pernah baca buku tentang ilmuwan yang berhubungan dengan listrik. Iya, Ambu. Ani, boleh baca juga nggak? Boleh dong. Nanti Ambu ambilin ya bukunya ya. Iya.
Nah, ini bukunya nih. Kamu harus baca buku ini untuk menambah ilmumu. Ani boleh bawa ke depan gak? Biar bisa baca bareng sama Robi. Ya boleh atuh sayang. Terima kasih Ambu. Abah, Robi, nih lihat aku bawa buku apa. Buku apa itu Ani? Ini buku dari Ambu untuk menginspirasi kita. Karena kita sudah berhasil membuat rangkaian listrik, Rob. Oh. Abah udah pernah baca buku ini? Sangat menginspirasi loh. Yuk kita baca bareng teman-teman di rumah. Teman-teman, kalian sudah siapkan untuk baca bersama? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Bersakit dahulu, sukses kemudian. Ricky Elson lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 11 Juni 1980. Dia menamatkan pendidikannya dari SMA Negeri 5 Padang pada tahun 1998. Setelah itu, Ricky melanjutkan belajar ke Universitas Andalas, Sumatera Barat. Karena keinginannya untuk menuntut ilmu sangat besar, akhirnya Ricky terbang ke Jepang untuk belajar lagi. Di Jepang, Ricky Elson mengambil jurusan teknik mesin di Universitas Politeknik Jepang. Ketekunan dan kekuatannya membuat Ricky menyelesaikan studinya lebih cepat. Setelah selesai, ia melanjutkan pendidikan di universitas yang sama sampai mendapatkan predikat lulus sangat memuaskan atau summa cum laude. Summa cum laude. Apa itu, Bah? Itu adalah gelar apabila seseorang lulus kuliah dengan nilai yang sangat bagus. Wah, berarti kita harus pintar dong, Bah, untuk mendapat gelar itu. Ani juga mau deh jadi summa cum laude kalau sudah besar nanti. Iya, makanya Ani sama Robi harus semangat ya belajarnya. Siap, Abah! Udah, dibaca lagi ya tuh bukunya. Ricky Elson, bersakit dahulu, sukses kemudian. Ricky Elson lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 11 Juni 1980. Dia menamatkan pendidikannya dari SMA Negeri 5 Padang pada tahun 1998. Wah, kalian rajin sekali baca bukunya. Iya nih, Bah. Robi terinspirasi jadi ilmuwan seperti Ricky Elson deh. Nah, teman-teman di rumah, gimana? Terinspirasi juga nggak sama bukunya? Isi ceritanya membuat kita belajar banyak. Dari cerita mobil listrik hingga pengembangan listrik tenaga angin. Ah, aku baru tahu. Ternyata angin bisa dijadikan sumber listrik loh. Itulah keuntungannya kalau kita suka membaca. Emang kamu udah tahu, Rob? Enggak sih, tahu dari buku itu, kayak kamu. Dasar kamu, Rob. Kalau teman-teman suka ceritanya, yuk bareng-bareng kita isi jawabannya di buku kerja kalian ya, teman-teman. Semangat mengerjakan. Anak Abah udah lapar ya kayaknya. Iya nih, Bah. Kita belum makan siang loh. Ya udah, kita makan siang dulu ya. Robi, kamu makan di sini aja ya. Kita makan bareng-bareng. Matur nuhun, Abah. Sami-sami. Ani, kamu bantu Ambu ya siapin makanan. Siap, Abah. Ayo, Robi. Ambu, kita makan yuk. Sebentar ya, Nak. Ambu pindahkan dulu nasinya ke dalam termos. Kenapa harus dipindahkan ke dalam termos, Bu? Iya, karena kalau kita menghangatkan nasi di dalam rice cooker, itu waktunya akan berjalan terus dan biaya listrik juga akan
naik terus setiap bulannya. Terus kok kamu bisa tahu sih listriknya naik atau enggak? Ketika membeli penanak nasi, tercantum tulisan 350 watt atau 77 watt. 350 itu adalah besarnya daya pada saat memasak nasi. Jika sudah matang, daya listrik yang dipakai lebih kecil, yaitu 77 watt karena hanya dibutuhkan untuk menghangatkan saja. Oh gitu, makanya tetap panas ya walaupun masak nasinya sudah selesai. Betul nak, makanya kalau sudah cukup dengan panas nasinya, lebih baik kita cabut listrik penanak nasinya, kemudian kita pindahkan nasinya ke dalam termos supaya panasnya awet dan hemat pemakaian listriknya. Oh gitu ya Mbu. Yuk kita cuci tangan dulu. Jadi, gimana Bu caranya menghitung pembiayaan listrik kita? Kok tumben kamu nanya biaya listrik? Ani masih mau belajar, Abah. Oh. Emang kita bisa hitung sendiri ya biaya listrik kita? Bagaimana kalau kita latihan untuk menghitung biaya listrik? Nah, teman-teman di rumah, yuk kita mengerjakan soal dari Abu ya. Misalkan, Ambu menanak nasi dengan rice cooker yang berdaya 350 watt dalam waktu setengah jam. Ambu menggunakan rice cooker ini hanya untuk menanak nasi. Kemudian, nasi akan dipindahkan ke termos nasi agar tetap hangat. Jika biaya pemakaian listrik sebesar Rp930 untuk setiap KWH, berapakah uang yang harus Ambu keluarkan selama 30 hari? Sebelum mulai hitung, kita harus tentukan dahulu pemakaian daya rice cooker untuk menanak nasi selama setengah jam dalam satu hari. Jika sudah ketemu hasilnya, maka biaya pemakaian listrik untuk menanak nasi menggunakan rice cooker selama sebulan dengan anggapan satu bulan sama dengan 30 hari. Dapat dihitung dengan mudah. Yang perlu diingat adalah kita harus ubah pemakaian daya listrik kita ke dalam satuan KWH. Nah, aku dan Robby sudah memberi sedikit petunjuk untuk menjawab soal dari Ambu tadi. Sekarang kamu kerjakan di buku catatan kamu ya. Selamat mengerjakan. Jadi kita makan yuk. Ya, Bu. Ayo. Ayo, Robby. Ayo, Bi. Makasih ya, Abah, Ambu, Ani, sudah diajak makan siang hari ini. Sama-sama, Robby. Tadi juga Ambu sudah telepon ibu kamu, ngabarin kalau kamu ikut makan bareng kita di sini. Iya, Robby, Ani, kalian kan sudah belajar bagaimana cara menghitung biaya pemakaian listrik setiap bulannya. Jadi kalian harus berhemat ya, jangan boros listrik. Siap, Abah. Aku jadi ingat cerita temen aku dulu. Dulu, dia sebelum pindah ke kota kita ini, di desanya nggak ada sama sekali listrik. Jadi, dia kesulitan deh buat belajar. Makanya, dia dan keluarganya pindah ke sini. Ada nggak ya teman-teman yang di sini mempunyai pengalaman yang sama seperti temannya Robby? Kalau ada, tulis di buku catatan ya. Semoga saja teman-teman kelas 6 sudah punya listrik semuanya di rumahnya, biar kita bisa belajar terus kayak gini. Robby, Ani, gimana? Kalian sudah baca buku dari Ambu? Sudah, Bu. Pelajaran apa yang kalian dapat dari buku itu? Banyak banget, Ambu. Robby ingin jadi ilmuwan. Wah, semoga tercapai cita-cita kamu ya, Robby, ya. Karena untuk menggapai cita-cita itu harus dimulai sedari dini.
Ani juga Ambu mau belajar yang rajin biar kalau udah gede bisa jadi pesaingnya Robi. Abah, besok Robi kesini lagi ya. Mau buat percobaan kayak tadi lagi. Nanti Robi siapkan alat dan bahannya dari rumah ya, Bah. Oke, besok Abah tunggu ya. Terima kasih, Abah. Ya udah kalau kayak gitu, aku mau pulang dulu ya, Bah. Ya, Ani, kita antar Robi ke depan yuk. Iya. Ani, Abah, terima kasih ya. Seneng banget aku bisa main kesini hari ini. Iya, makasih juga ya Robi. Tadi belajar bareng-barengnya seru banget ya. Gimana hari ini? Dapat banyak ilmu nggak? Wah, banyak banget dong, Bah. Masa? Apa aja tuh? Tadi kita belajar membuat rangkaian listrik. Diajarin Abah sampai benar-benar paham. Tadi kita juga menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik. Karena kita bisa buat rangkaian listrik itu, kita jadi tahu deh sumber energi alternatif. Tadi juga Ani belajar menghitung konversi satuan daya listrik. Satuannya dari watt ke kilowatt. Emang tadi belajar itu? Iya Abah, sama Ambu tadi diajarin di dalam. Oh, terus belajar apa lagi? Tadi Ani juga belajar menghitung konsep perkalian dalam pemakaian daya listrik. Satuannya kilowatt hour atau sama dengan KWH. Karena menghitung biaya pemakaian listrik, Ani juga belajar melakukan operasi hitung campuran. Oh, gitu ya, Bah. Berarti ilmu barunya banyak banget dong. Seneng banget kalau belajarnya seru gini. Jadi seperti bermain. Robi, nanti kita belajar bareng lagi ya. Iya, Bah. Pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Robi. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.